Oke, sekarang kita coba buat yang ini. Ini namanya apa ya? Coba saya lihat dulu. Tidak ada Mungkin. keterangannya. Ini tulangan ini ya, yang ini. Nih. Saya sudah share screenin, sudah ya. Sudah. Oke. Nah, kita buat tulangan yang ini ya, yang ini. Cara buatnya mungkin saya kira-kira aja ya bentuknya semirip ini. Kita start dari mana tadi? Section A. Saya buat potongan di sini. Supaya saya dapat posisi as. Oke. Nah, ini kita tarik jauh-jauh ya. Aduh. Skala 125, PT level medium, visual style shaded, terus view templatenya atur. Okay. Nah, ini kalau saya hitung jaraknya ini 900 asnya ya, 930. Okay. Kita buat garis reference plane, pick line 930 ya. Nah, ada di sini. Ini saya tarik dulu. Oke. Nah, cara buatnya itu kayak gini. Saya klik, pilih rebar, pilih sketch rebar. Nah, pilih girdernya. Coba kita lihat bentuknya. Oke, jadi kayak gini ya. Bisa kita buat kayak gini. Nah, tunggu ya sebentar. Oh, kaitannya mungkin ini tuh ya, Pak ya. Iya. Aduh, salah saya ini ya. Saya harus start dari sini. Yang ini ya. Saya start dari sini. Nah, terus saya arahkan ke sini ya, saya kira-kira. Coba kita lihat. Nah, di sini kita gunakan ini fillet arch ya. Coba ini saya mirror. Terus di sini saya fillet arch lagi. Finish. Kan convert. Berarti saya keliru. Arahkan ke sini ya, dua garis saja. Terus gunakan fillet arch. Nah, ini saya delete. Ini coba saya finish dulu. Oke, ini sudah bisa ya, tapi ini saya atur dulu.
sketch, saya coba yang ini lagi, fillet arch. Oke. Nah, terus yang ini saya naikkan, move. Nah, kayak gini. Kita lihat dulu jumlahnya. Oh, ini namanya ya, list bar. List bar, pecesteran, ini jumlahnya 2 buah, diameter 12,7. Oke. Ini saya edit type dulu. Click add. Ini list bar 5 12,7. Nah, ganti ya yang ini 12,7. Eh, enggak apa-apa, 13 aja deh. 12 yang penting diameternya, bendingnya enggak apa-apa 13. Oke. Nah, jumlahnya 2. Nah, ini kita lihat dari, waduh, jaraknya tidak ada ya. Potongannya ini tidak ada. Saya move dulu. Maaf, saya mirror ya. Mirror dulu ke sebelah. Ya, ini pasti kelihatan di section ini. Di potongan yang ini kelihatan, saya klik go to view. Yang mana tadi? Yang ini ya, left bar-nya. Nah, kita agak masukkan ke dalam. Ini biasa saya align. Oke, kayak gitu. Saya letakkan di sini. Nah. Tarik lagi yang satunya. Nah, belum selesai ya. Saya lihat dulu. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jumlahnya. Nah, saya yang ini. Saya klik. Terus saya pilih array. Nah, groupingnya saya matikan. Yang ini ya, saya matikan. Jumlahnya tadi kalau 6 berarti 7 ya. Nah, di sini saya gunakan last. Saya ambil asnya di sini. Terus saya ambil garis referensi yang saya buat tadi di sini. Nah, jadilah sudah. Bar, kita lihat di 3D view. Mana Navier? So rebar, so obscure. Nah, sudah muncul. Nah, kita mau lihat ini, tunggu ya. Height obscured. Coba kita lihat. Nah. Oh, keliru kita ya. Ini malah keluar. Salah saya ya. Ini harus di dalam ini. Ini harus di dalam ternyata. Ambil luar. Nah, di situ. Klik. Nah, hey. Ini saya tarik lagi nih ya ke dalam. Tuh di situ aja. Atau di sini. Coba kita lihat 3D-nya masih keluar. Oh iya, ternyata yang keluar ini yang lain ya. Yang benar yang ini sudah ada yang ini. Ini saya delete ulang ya. Silakan dibuat kayak tadi. Oke. Apa ini? Coba detail sana. Salah ini kayaknya.
Lip bar aja ya Pak ya? Ya. Namanya? Lip bar aja namanya ya? Ya, lift bar. Bagi pakai M1 ya? M0. Saya edit skate. Edit Edit skate. skate bar. Skate rebar, sorry. Ini saya copy ya. Klik array ya, copy array. 7. Last. Ini posisinya lifting bar ada di dalam ya, yang ini. Array 7. Ini udah kayak gini, bengkokannya kayak gimana? Tunggu ya, saya lihat. Oke, lifting bar sudah jadi.